하면 먹어 먹어 메이크업 익스퍼티 사 help me 제발 wajin atas konsep ini ini saltum gak sih sebenarnya. Hi guys, yep, it's me Naila, and in today's video sesuai judulnya, sorry banget ya aku literally bare face. Bentar, aku pakai lip. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video 24 jam diatur sama teman-teman aku yang baik hati ini ya. Jadi di video ini tuh aku bakal dipilihin kayak selama 24 jam sama mereka berdua, sama Alexa dan Cece. Anyway, Alexa lagi ulangan, dia belum mandi, dan Cece lagi get ready juga. So, hari ini tuh planningnya kita bakal pergi. Sekarang anyway tuh udah, sekarang itu jam 2.07. Sekarang aku mau bertanya pada kalian, oke? Aku hari ini mending pakai blush yang biasa, yang matte atau shimmer? Shimmer, shimmer. Oh my god, cuma blush doang. Why not all, dude? Apa maksudnya kayak tema makeup? No, not like dia tema makeup. Oke, tema makeup. Oke, oke, oke. Tema makeupnya apa, guys? Tema makeup aku hari ini apa? Serius, kita kasih inspiration. Hari ini aku mau kamu makeupnya seperti orang mati. Enggak dong, enggak gitu dong. Kita mau foto-foto ya sekarang anyway. Kalau kayak dan kalau misalnya kayak gitu kayak gini dan. Aku tahu kamu orang yang sangat inspiratif. Kayak gini aja. Do you get American bold makeup look? American bold no, makeup? Just give her something so much more challenging. Like for example this emo girl over here. Aku enggak usah pakai concealer udah jadi kayak begitu tau gak sih tuh? Enggak kan? Oke. Mereka berdua lagi mencari inspirasi tema. Meanwhile dia pakai ini dulu. Aku lagi skincare. Pakai skincare. Ya, dia mau emo makeup. Enggak banyak banget inspirasi kayak bisa kayak gini gitu. Sasa, gini aja ya. Do you agree? Emo makeup gitu. Abis itu kayak I really want you to like you know, wear like a very very crazy eyeliner like for example kayak gini. Hahaha. Your eyes completely black. Jadi mereka berdua jadiin aku buat makeup kayak gini. Namanya apa sih? Emo. Emo girl. It's not emo. I know. Of course it's not emo. Ini completely beda banget sama makeup sehari-hari aku. Tapi gak apa-apa, coba aja. Oke, sekarang aku mau basic makeup dulu. Nanti aku bakal kasih tau kalian hasilnya gimana. Full? Enggak full kan? Full bawah mata? Iya. Oke. Iya. Udah cukup? Yeah. Just now trying a different makeup style. Nanti outfitnya yang cocok sama makeupnya ya. Siap. Kayaknya aku menyesal deh guys bikin video ini hari ini. Robot. Lihat aku dibikinin makeup kayak apa sama dia. Blom my eyeliner. Dah. Please. Eyelinernya di smudge aja nanti pakai brush. Yeah. Ini dia nggak. Udah lanjutin. People di sini look. She made me to do this makeup. Jangan banget. Tawa kan, semua tawa kan. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita ada makeupnya tuh sebenarnya kayak gini ya. Kalau misalnya di belakang ring light. Jadi aku kayak pakai ini light eyeliner tadi disuruh sama Cece. Terus di bawahnya juga pakai eyeshadow warna coklat. Sekarang aku tinggal pakai lipstick, lipsticknya juga warna coklat. Mereka tuh pengen aku jadi kayak yang badass gitu loh, gitu emo girl and things. I want you to
want you to wear like combine my outfit and each other. Well, I'm fine with it. Okay, bawa jean atas korset lagi. Ya, I know. Kan gue nge-jeans terus nih, sekarang aja gue nge-jeans korset. Kan suka pakai korset. Tapi kan jangan pakai blazer. Gak yang kayak sampai korset kalau ya ya. Blazer. Ya 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 terserah sih, nggak apa-apa sih. Aku kan menerima aja ya kan. Hi guys, so ini hasil dari mix and match-nya mereka and also final look makeup-nya. And this ini is, coba-coba outfit-nya Cece kayak gimana? Ini ada top, ada kayak, you know, ini. Habis itu ada blazer, habis itu ada rok, habis itu aku pakai kayak stocking gitu. Sama boots. Tuh, sama boots atau boots. And ini makeup sama, belum selesai. Ada vintage glasses sama ada ini kayak anting gitu. Dan ini makeup aku hari ini, mereka bikin aku menjadi bukan Naila. Siapakah ini? Tentu bukan Naila. Tank Naila. Okay guys, ini adalah Naila outfit of the day tuh. Woo! Yes girl, okay. That. Leather jacket, top, ripped jeans, sama boots and ada vintage purse slash bag and yes, okay, yay! Ini saltum gak sih sebenarnya? Halo, saltum. Ya kita terima aja, terima padanya yang aku sudah. Aku gitu saltum sih, soalnya kan aku pakai tank top. Soalnya dia juga pakai rok, cuy. Ya, gak apa-apa. Thank you. Good stylist. Thank you. Okay, guys. Sesuai. Kita udah nyampe dan kita mau pesenin makan buat Nay. Ya, dia sama dia memilih. So like anything. Mungkin Cece makanannya, kamu minumannya. Aku pesenin chicken rice bowl yang sausnya red pepper for Nay. Ada chicken rice. She wanted something really heavy. Starving. Jadi kita pesenin itu buat Nay. Alexa bakal memilih minuman. Bedanya ice. Ada caramelnya ice 1. Hazelnut latte. Ada ini punya aku, black pepper. Dia milihin. Yay, thank you. Hai guys, jadi setelah tadi kita dari cafe itu, kita udah pulang. Terus aku juga udah bersih-bersih, aku akhirnya aku hapus makeup, aku udah ganti baju. And anyway, aku sekarang punya pertanyaan pilihan lagi buat kalian. Oke, jadi aku punya pertanyaan. Anyway, sekarang tuh udah kayak 2:30 gitu, karena tadi kita habis bikin konten bertiga. Pertanyaannya adalah, haruskah aku berskincare-an hari malam ini? Karena aku gak, belum, aku masih harus. Aku, jadi aku skincare-an ya, oke. Ayo guys, kita skincare-an karena mereka menyuruh aku untuk pakai skincare. Ayo go. Sorry banget ya guys, hari itu kayak banyak yang ke-skip, especially buat sarapan sama apa ya? Tadi tuh aku tuh kayak bangunnya tuh agak siang gitu, soalnya pas tadi tuh aku kayak bangun jam 10-an. Jadi sarapan aku tuh ke-skip, aku malah jadinya makan siang pas di rumah dan aku tuh kayak belum kepikiran buat bikin konten ini juga. Pakai ini. Can I try some? Itu adalah snail and coleslaw. Oh, aku belum pernah pakai situ. Coba deh. Anyway, kayak ya kan makan tadi makan aku hari itu kayak banyak skip juga. Waktu pas tadi aku makan siang tuh aku kayak belum kepikiran gitu mau bikin konten ini. Jadi aku tadi langsung kayak jump in ke makeup, outfit, makan malam. Oh, ini abis ini pilihannya ini. Tidurnya di mana? Lu tidur tengah, ke pojok. Seriously? Aku pengen tidur pinggir.
Kayak jadi biasanya tuh kalau di kasuan itu kayak Cece di pinggir, Alexa di tengah, terus aku di pinggir. Oke, sekarang dia request aku suruh tidur tengah. Fine. Karena ini masih dalam rangka aku diatur sama mereka berdua jadi ya. But anyway, menurut kalian aku mendingan buka cemilan atau minum susu? Kesan minum susu. Oke, okay, jadi pertama aku mau kamu untuk minum susu dan habis itu main free di sama aku. Titik. Ayo. Kamu juga. Oke, okay, jadi aku harus minum susu dan main apa? Itu kayak game di Roblox gitu sama mereka. Ini pilihan lagi, aku minum susu coklat atau putih. Jadi apa? Putih. Jadi ini susu putih aku yang udah mereka request. Aku sebenernya kayak pengen ngunyah-ngunyah gitu, tapi ya, what should I do? I do nothing. Hi guys, jadi ini kita udah mau tidur. And anyway, gimana guys kesan dan pesannya setelah mengontrol hidup aku? Anjay! Kurang? Shall we bikin part 2? Ya, itu setelah kalian, kalau misalnya kalian suka, maybe kita bakal bikin part 2 di ya in the future maybe. Hari ini seru banget ya, apalagi tadi kayak tentang outfit sama makeupnya super duper, kayak aku tuh nggak pernah kayak gitu, jadi super seru banget. And yeah, thank you guys so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Itu Alex lagi main handphone, terus dia lagi main Roblox kan sesuai tadi sama yang dia suruh. Jadi aku sama Cece tuh lagi main Roblox sebenarnya, tapi aku kayak disconnect bentar. Bye guys, thank you guys so much for nonton. Don't forget to be awesome.